Jalan Santai Sehat Minggu Pagi digelar di Pantai Wisata Nyiur Melambai Kabupaten Belitung Timur. Olahraga ringan dan santai ini berhasil menyedot animo warga Manggar karena banyaknya door prize atau hadiah yang dijanjikan oleh panitia. Dengan mengambil start dan finish di Pantai Nyiur Melambai sambil bergembira ria, ribuan warga Manggar berjalan menempuh jarak lebih kurang 2 km. Bupati Belitung Timur Burhanuddin yang turut menjadi peserta dalam kegiatan ini mengatakan, selain manfaat kesehatan, terbangunnya silaturahmi antar warga dan pemerintah merupakan wujud sinergitas dalam upaya membangun bangsa dan daerah. Bersama pemerintah daerah dan masyarakat Belitung Timur, kami mengapresiasi dan berterima kasih atas terselenggaranya kegiatan BUMN di Kabupaten Belitung Timur. Dan tentunya harapan kita dengan kegiatan ini, sinergitas dan koordinasi pembangunan di wilayah di mana BUMN itu ada, itu bisa berjalan dengan baik. Seperti ini, kegiatan ini. Masalah manfaat kan pertama ya sehat. Namanya olahraga jalan sehat ya. Olahraga sehat. Kedua, silaturahim. Ya, silaturahmi dan kita saling, yang enggak kenal saling mengenal, ya kan? Yang enggak dekat saling mendekat. Betul. Yang jelas kita menjaga koordinasi di antara kita agar pertemuan hari ini bukan hanya sekedar olahraga, tapi bagaimana kita membangun komitmen, membangun koordinasi, membangun sinergitas dan bersama-sama untuk membangun daerah dan negara Indonesia. Usai mencapai garis finish sembari menunggu undian door prize, masyarakat pun diajak melakukan senam gembira secara bersama yang dipimpin langsung oleh instruktur senam kesehatan jasmani. Dari Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Devi Indra, TVRI Bangka Belitung melaporkan.